Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Septi FX channel yang selalu berbagi pengalaman, pengetahuan, ilmu-ilmu yang mempunyai sendiri dan lain-lain. Berbagilah, berbagi itu indah, ibadah. Ya gitu deh. Baca. Di sini saya mau ganti ini nih. Setir. Nih, setir nih. Ini kan setir bawahnya nih. Mau tak ganti dengan punyanya Honda Tiger Repo. Nih. Nih, ini udah belinya nih. Stabilizernya nih. Stabilizer stangnya udah dipasang, beli baru asli dari Honda. Kita pasang yuk. Nah, sebelum dibongkar nih, tool yang dibutuhkan nih UCL, terus obeng flash sama kunci kombinasi satu set aja biar kalau ada kekurangan gampang, daripada cukup satu. Misalkan dibutuhkan misalkan nomor 10 tapi ternyata ada yang jual nomor 12, ya udah kita langsung bongkar guys. Kita pasang stangnya langsung. Let's go. Kabel juga nih, kabel yang nyampe sana, terus ini juga nih, kabel ini, terus selang, kabel gas, terus kabel kopling juga nggak cukup. Ini kita bongkar kepalanya nih, harus dibongkar dulu karena di dalam tuh kabelnya melilit di sini, tong kabel. Itu lubang buat pengunci ini nih, pengunci saklar ini. Kalau Honda itu punyanya di bawah nih, punyanya di bawah tuh punyanya di bawah tuh lubangnya. Nah, udah tak bor semuanya di atas semua tuh. Ini satunya nih ya, ini kita dulur semua biar bisa ke pangnya semua. Yuk kita copot dulu ini nih. Thank you.
kabel gasnya harus dipindah ini, harusnya sebelah sini nih, kan bawahnya pun dari sana ke sini nih, ntar dirubah ke sini nih. Soalnya ini istrinya tinggi, otomatis tambahin kabel panjang, kabel harus dulur lagi. Kita buka kabelnya dulu. Ya sudah terpasang. Itunya master remnya semua udah, tinggal kopling sama kepala ini aja nih. Lampu kepala aja nih. Yuk, lanjut. Nah ini guys, ini kan nggak nyampe nih, tapi akalin aja dari sini nih, dibuka kayaknya. Ini kabel koplingnya ditambah di atas aja sampai nyampe sini. Nah ini guys, ini kan licin, mangga kita kasih 8 pelat ini kertas nih biar enggak keluar. Terus biar sisit. Alhamdulillah guys, sudah selesai. Nih. Sudah selesai terpasang. Nih hasilnya tuh. Lebih tinggi ya. Ternyata lebih nyaman membawanya ini kendaraan. Motor yang dibawa nih. Lebih nyaman. Udah rapi. Udah guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tekan tanda loncengnya. Udah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.